Halo, selamat datang di Petik Media. Hari ini kita akan mengulik pasar bunga potong, dekorasi dan buket terbesar di Jawa Tengah. Langsung saja. Sudah berapa lama Bu jualan bunga? Ya, lumayan. Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kalau tips sampean untuk mencari bunga yang baik, seandainya untuk dekor, bagaimana ciri-cirinya? Dari bunganya apa daunnya, batangnya? Dari bunganya, dari batangnya, dari daunnya. Kalau dari bunganya yang baik gimana? Seperti itu. Kalau pikok ya? Ini. Oh, oke. Okay. Pikok nih bagus. Kalau krisan itu anu ya apa warnanya jernih ya? Iya. Cerah jernih. Ini Bu tips untuk merawat tanaman atau bunga potong pripun? Ada pakarnya. Ada pakarnya. Oh iya, monggo silakan Bapak. Mas mriki Mas. Loh malah rono, Mas mriki Mas. Monggo. Kira kok loh ya kok cepet. Saya soalnya iso terkenal sama. Boleh sampean. Heeh, engko nganu. Yo iki engko apa orderane? Heeh. Naik. Merawat, merawat. Tips merawat. Tanaman dikasih pupuk, disirami. Yang udah dipotong, Bu. Maksudnya yang ini. Apakah harus dicelupkan air apa gimana? Rendam, bawahnya dipotong, misalkan seperti ini mawar. Kita potong tangkainya sedikit. Nanti direndam pakai air yang bersih. Berapa hari sekali Bu diganti airnya? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari diganti airnya dipotong? Ya, bawahnya dipotong. Kasih air sedikit, rendam. Jangan lama-lama, jangan satu hari semalam. Ini rata-rata bungane niki tahun berapa lama? Tergantung. Tergantung. Kalau krisan-krisanan? Krisan paling 3 hari. 3 hari. Mawar? Mawar yang bulan bisa 4 hari, 5 hari. Kalau yang lokal 3 hari. Lokal 3 hari. Jadi suka dukanya menjadi penjual bunga. Pas ramai kapan dan pas sepi kapan kira-kira? Kamis, Jumat, Sabtu. Itu rame? Ya, rame sekali. Kalau hari cantik. Kalau bulan-bulan tertentu mungkin apa Bu untuk musim apa musim? Idul Adha besar. Itu rame? Sawal. Rame. Terus sama? Nah, pas hari Suro itu sepi, puasa sepi. Rame lagi sawal nih, gitu. Sawal rame. Biasanya pelanggan sampean dari mana saja? Berbagai macam negara. Ono Purwodadi, ono Jeporo, Boyolali, Semarang, Pekalongan. Dimana? Semarang, wes tekan ndi-ndi. Bisa jauh aku. Enggak apa-apa. Bolanya dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Kalau lokal dari Semarang. Dari Malang. Dari Malang. Berarti berbagai macam bunga ini enggak cuma lokal dari Jawa Tengah ya? Enggak, dari Bandung, ada sebagian dari Dieng, ada dari Malang Batu. Kalau di sini cuma dekorasi aja, apa bunga apa mesti dijual? Buket apa-apa? Ya semuanya ada, buket ada, dekorasi ada, tergantung yang pakai, maunya gimana. Paling jauh, Ibu kirim kemana? Jepara. Jepara ya. Pekalongan. Pekalongan. Pekalongan, paling jauh. Berarti di Bandungan ini rata-rata dibeli oleh luar kota ya?
yeah. Pekalongan, Jepara, Klaten, oh Banjarnegara. Ada, Banjarnegara ada. Jogja, Jogja. Jogja ada, Solo ada, Sragen ada. Semangat jualan apa piye? Tetap semangat jualan. Dari masa depannya anak-anak berjuang kanggo keluarga. Meramaikan pasar Bandung di sub terminal Bandung. Kalau di pasar Bandungnya sendiri bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Sampean? Jadi teman-teman kalau mau kesini ya jam 1 malam atau sampai jam ya, 8 pagi. Paling ramai sekitar jam 3 sampai 3. Okay. Kalau teman-teman kesini jam 9 udah bubar. Bubar enggak jam. Jam 8 paling mentok itu jam 10 pagi. Terus panas, bunganya nak awan enggak layu. Maning-maning. Ya, terima kasih Bu Is atas waktunya. Dan semoga laris selalu dan barokah. Terima kasih. Pasar Bandungan merupakan pasar sentral bunga potong yang berada di Jawa Tengah. Jika teman-teman membeli bunga potong di sini, tipsnya adalah coba perhatikan dari kelopak, batang, dan daun bunga. Usahakan masih segar. Untuk menjaga kesegarannya, teman-teman bisa memotong pangkal dan mengganti airnya setiap hari. Jika teman-teman punya cerita tentang bunga potong atau tips dan triknya memilih dan merawatnya, silahkan komen. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan channel kami. Kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali.